Rezeki menjelang lebaran. Pas mau lebaran gajinya naik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menu habis gajian teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semuanya. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua teman-temanku selalu sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala rezekinya, dan tetap semangat. Alhamdulillah teman-teman, jelang Idul Fitri ya, alhamdulillah aku gajian teman-teman. Rezeki ya, rezeki menjelang lebaran, alhamdulillah. Kemarin itu sampai dipikirin aku, ya Allah, cepet gajian, bentar lagi lebaran belum gajian. Alhamdulillah malam ini aku gajian teman-teman, dan gajiannya malam ya seperti biasa. Sempet tekelonin ya, masya Allah, alhamdulillah. Pas mau lebaran gajinya naik ya, naik dari lemburan, alhamdulillah hirobil alamin teman-teman. Ada 8 ya. Jadi majikan aku itu ya tipe orang yang walaupun bukan tanggal merah buat ART ya, tapi majikan aku setiap ada tanggal merah tuh selalu dihitung teman-teman. Dan totalnya itu ada 8 ya, 8 tanggal merah, alhamdulillah. Naik gaji menjelang lebaran ya, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, dan besok aku mau langsung dikirimin ya, karena di Indonesia lagi butuh banget ya. Jadi besok pagi habis majikan aku sarapan, langsung aku mau kirimin teman-teman, alhamdulillah ya. Kita lihat besok totalnya berapa ya. Dapat lemburan 8 sama gaji pokok ya. Dan aku nggak tahu dapatnya berapa ya. Soalnya katanya itu dolarnya lagi turun, tapi ya udah disyukuri aja ya teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi ini tuh 8 lemburan ditambah gaji pokok, alhamdulillahirabbil alamin. Berkah mau lebaran ya teman-teman, gajinya naik dari lemburan, alhamdulillah. Oke, sekarang ini menu aku ya, menu habis gajian ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku nggak bikin masakan teman-teman, karena kemarin itu kan aku bikin sayur sop. Niatnya tuh bikinnya cuma sedikit, taunya banyak banget teman-teman. Alhasil ya udah aku taruh di kulkas, sayang banget ya. Dan ini juga ada orek-orek. Ini aja makanan aku ya. Alhamdulillah, disyukuri ya. Kalau badan sehat teman-teman, lauk apa aja itu nikmat banget ya. Sebenarnya kalau makan di koko gini itu cepat kenyang ya. Karena nasinya itu bekah gitu loh. Megar. Ini cabai bubuk. Karena aku nggak bikin sambal. Nah ini oreg-oregnya. Dan ini kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gajian sama gajian ya sama aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Menu habis gajian.
Sebenarnya gajian sama enggak sih? Sebenarnya gajian sama enggak gajian ya sama lah. Cuma bedanya, kalau habis gajian itu rasanya nikmat 10 kali lipat. TKW mah nunggunya 30 hari, habisnya sehari, teman-teman. Yang mau lebaran di Indo, yang notalin aku. Yang mau lebaran di Indo, yang notalin yang ada di luar negeri di sini. Para ART di sini, teman-teman. Ya Allah, kenapa kok aku senang banget yang namanya asin ya? Beneran, aku jago asin banget, teman-teman. Majikanku yang laki jadi ikut-ikutan. Suka asin juga. Padahal orang sini tuh terkenalnya nggak suka asin ya. Majikan aku kebawa-bawa karena airnya suka asin kalau masak ya. Kalau makan di restoran itu katanya kurang asin, katanya. Alhamdulillah gajinya naik ya menjelang lebaran ya, teman-teman. Naiknya dari lemburan ada 8, teman-teman. Jadi majikan aku orangnya, walaupun tanggal merah bukan tanggal merahnya buat kita para ART ya, tapi dihitung semua teman-teman kalau ada tanggal merah tuh. Udah dimakan 2 kali ya, masih aja banyak teman-teman sayurnya. Oh, kalau bikin nggak kira-kira. Alhamdulillah. Sayang. Di Indo yang mau lebaran, di sini yang hitung totalannya. 30 hari nungguin teman-teman. 1 hari langsung dikirim. Yang penting berkah aja ya teman-teman. Alhamdulillah. Sayurnya masih banyak. Oke teman-teman, sudah habis dan alhamdulillah kenyang banget.
Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin vlog aku hari ini. Aku ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Jumpa lagi di next video selanjutnya. Assalamualaikum.